saya pikir anu Pak, apa ini? Sip. Mereka-mereka, tapi saya tidak berkenan dia, biasa. Bapak, dari segi bahannya mungkin berkurang, tidak seperti yang dulunya, tapi banyak yang peduli dengan kami. Walaupun hanya tidak seperti yang tahun kemarin, tapi, ya. Tapi kami tetap bersyukur banyak yang peduli. Okay. Saya mewakili Komandan Kodim 1612 Manggarai, karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di Labuan Bajo, sehingga memerintahkan saya sebagai Kasdim untuk mewakili pada kegiatan pagi ini. Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun bagi Insan PES. Semoga ke depan semakin jaya, semakin kompak, terutama di Kabupaten Manggarai Raya ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini yang diinisiasi oleh Insan PES Kabupaten Manggarai. Kemudian kami Kodim mendukung kegiatan ini. Ke depan diharapkan ada kegiatan-kegiatan yang lain, kami selalu siap mendukung kegiatan-kegiatan Insan PES. Kemudian yang ketiga saya dapat sampaikan, dengan momen ini Kodim mengajak Insan PES Manggarai Raya untuk saling bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan kreasi masing-masing, dengan bahasa masing-masing, sehingga apa yang kita sampaikan untuk protokol kesehatan ini dapat diterima sama masyarakat, sehingga kita di Manggarai Raya ini ke depan diharapkan aman dari COVID-19. Mungkin tiga poin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2021, kami dari Forum Jurnalis Manggarai mengadakan kegiatan bakti sosial. Karena kita sedang menyelenggarakan Hari Pers Nasional di tengah pandemi, bukan tidak mungkin semua warga dari semua lapisan mengalami terdampak dari COVID-19 ini, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Karena itu hari ini Forum Jurnalis Manggarai secara khusus mendatangi dua panti asuhan di Kecamatan Langgerembong. Tadi yang pertama sudah selesai itu di panti asuhan Pelayanan Kasih yang ada di Kelurahan Pau, dan hari ini panti asuhan dari Yayasan Hati Nurani yang ada di Lempeh. Ya, kita berharap kegiatan ini bisa membangkitkan rasa solidaritas dari teman-teman pers terhadap sesama. Kurang lebih seperti itu. Tahan. Yeah.